Sampah ini mah, ini mah bau tuh sampah. Numbal jadi. Sampah. Ya. Kementerian ATR BPN terkait pelanggaran fungsi ruang ya, pemanfaatan ruang di sepanjang sempadan atau bantaran sungai CBL. Dan dari citra satelit mulai 2002 sampai 2022, pasti 20 tahun mereka punya data, ternyata ada sebuah kegiatan aktivitas pembuangan sampah ilegal yang semakin tahun semakin meluas. Nah, saat ini saya periksa ke sini, ternyata memang sudah ditindak sejak bulan Februari. Iya, betul. Februari 2022, di zaman Pak PLT Marjuki sudah ditutup. Kalau itu dulu atas dorongan dari Kementerian KLHK. KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bisa dilakukan. Dan bahkan ditegakkan hukum, yaitu sudah ada dua tersangka pengelola TPS ilegal ini. Dan saat ini sudah memasuki tahapan penyelidikan untuk nanti masuk ke pengadilan.
Nah, saya di sini adalah untuk memastikan bahwa memang kegiatan pembuang sampahnya sudah terhenti, dan ternyata memang kalau kita lihat sudah tidak ada keluar masuk. Kemudian ini sampah-sampah lama kelihatan dari ini. Tetapi memang dilaporkan di ujung sana, seberang dari sini ada lagi kegiatan. Nah, makanya saya instruksikan barusan Satpol PP untuk melakukan penutupan yang lahan yang baru itu di seberang dari tempat ini. Adapun untuk lokasi ini, langkah lebih lanjutnya pertama kita akan jawab kepada Kementerian Tata Ruang bahwa sudah ada penindakan, walaupun ini dari sisi lingkungan, kegiatan lingkungan. Tapi nanti bisa dikenakan juga pasal penyalahgunaan ataupun pelanggaran pemerataan ruangnya gitu sekaligus saja. Itu yang kedua, kita karena tanah ini adalah secara kepemilikan adalah kepemilikan BBWS. BBWS apa? Citarum apa sih? Ini Ciliwung, Citarum. BBWS Citarum. Namun pengelolaannya diberikan kepada PJT 2. Benar mana? Ciliwung seperti itu. Ini BBWS Cilicis. Cilicis. Koreksi ya, bukan BBWS Citarum tapi Cilicis, Ciliwung, Cisadane. Nah, itu akan kita undang dengan PJT 2 untuk pertama bagaimanapun tanggung jawab kedua institusi ini ya juga harus ditunjukkan, karena sudah sekian lama kok bisa terjadi. Kami pemerintah kabupaten tentu punya kewajiban melakukan, tetapi kan ini secara aset ada di kedua instansi itu.